Halo guys, apa kabar? Semoga kabar Anda sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, kali ini kami baru saja pulang dari sungai dan sawah. Dan kami banyak menemukan kelomang, kicot, dan siput. Nah, ini salah satu siput atau kicot yang saya dapatkan dari sawah guys. Ini tapi dalamnya isinya kelomang guys. Jadi kampung ini memang banyak sekali bercangkang bekicot dan berisi kelomang. Dan yang ini adalah kelomang dengan karakter. Kelomang ini rupanya telah terbawa arus dari luar negeri yang akhirnya masuk ke Indonesia dan memiliki atau mempunyai gambar yang berkarakter. Ini adalah gambar Mickey Mouse guys. Ini juga Mickey Mouse, juga ini Mickey Mouse, Mickey Mouse juga Mickey Mouse. Ini Angry Bird. Angry Bird jadi burung yang suka marah guys, atau burung yang suka ribet. Ini kelomangnya, siputnya sudah ada yang gerak-gerak, tanda bahwa di dalam cangkang siput itu ada kehidupan. Ini bisa dilihat guys, itu bisa jalan sendiri tanpa editing, ini tanpa settingan, ini murni ini. Karena kami kalau membuat video itu real ya. Tuh sudah mulai berjalan. Mungkin kelomang ini lapar. Baiknya kita kasih makan. Nanti kita kasih makan setelah selesai konten ini ya guys. Ini kan saya mau review dulu hasil perolehan dari saya pergi ke sawah dan ke sungai. Jadi nanti setelah selesai konten baru saya ngasih makan siput-siput dan kelomang ini. Ini ada yang kosong guys. Yang kosong ini saya temukan di tepi sungai. Mungkin isinya sudah keluar. Atau mungkin terseret banjir, saya nggak tahu lah, itu urusan kelomang. Dan ini juga isinya kosong guys. Ini saya temukan di tepi sawah dekat sungai. Dan ini juga kosong juga. Ini saya temukan loh guys, bukan saya setting ini. Dan kalau yang hidup-hidup itu di sekitar apa, di rumput-rumput yang dekat daun kangkung, itu kebun kangkung tepi sungai itu banyak seperti ini. Ini guys, kalau yang ini juga kosong, saya temukan tepi batu, makanya ini teksturnya seperti batu guys. Ini di bebatuan di dekat sungai. Dan yang ini juga ada isinya, tapi dia masih malu-malu kucing, malu seperti konten kreatornya yang tidak pernah menampakkan wajahnya. Oke guys, ini adalah hasil buruan saya, hasil carian saya di tepi sungai dan sawah. Kelomang dan siput-siput ini akan saya beri makan dulu ya guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa klik subscribe ya guys di channel Mencari Siput, yang profilnya ada gambar siput merah itu. Jangan lupa ya guys. Oke, terima kasih.